Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan lengkap buat teman-teman Yaitu kafe rumah bunga yang terletak di Jalan Nongko Jajar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Sebelum kita mereview view daftar menu fasilitas yang ada di kafe rumah bunga yang terletak di Jalan Nongko Cajar, Kecamatan Purwodadi, kita mulai dari review perjalanannya dulu. Ini saya berada di depan kebun raya Purwodadi arah dari Surabaya menuju arah Malang. Tidak jauh dari kebun raya Purwodadi kurang lebih berjarak 180 meter, ada sebuah pertigaan ke arah Bromo via Nongko Cajar. Jadi di pertigaan ini kita lanjut belok ke kiri. Setelah kita belok ke kiri, kita tinggal mengikuti jalan beraspal jarak kurang lebih 9,7 km maka akan menemukan sebuah pertigaan di mana di sebelah kanan atau di saat kita belok ke kanan sudah pasar desa Gerbo tetapi kita kali ini belok ke kiri untuk menuju kafe rumah bunga di jalan yang searah menuju arah Bromo via Nongko Jajar ini saya mereviewkan tiga tempat sebelum kafe rumah bunga saya mereviewkan pondok kakek setelah kafe rumah bunga saya mereviewkan tempat nongkrong hits terbaru yaitu Majenun Bar and Kitchen teman-teman bisa menontonnya link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini kita masih mengikuti jalan beraspal di mana mendekati lokasi banyak jalan menanjak dan jalan jalan berkelok ya jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya selalu waspada dan berhati-hati dalam berkendara seperti ini ya view mendekati dari kafe rumah bunga sangat indah sekali tidak terasa di daerah Pasuruan sudah banyak tempat hit saya reviewkan buat teman-teman mulai dari wisata kuliner kafe sampai ke penginapannya Teman-teman bisa cek di channel ini di playlist wisata dan tempat nongkrong Pasuruan Agar tambahan referensi liburan teman-teman semakin banyak Selain daerah Pasuruan saya juga mereviewkan Sidoarjo, Surabaya, Jombang, Gresik, Mojokerto, Batu, Malang dan juga Yogyakarta Teman-teman bisa cek di channel ini di masing-masing playlist daerah yang sudah saya sebutkan tadi saya mengajak teman-teman untuk berpartisipasi komentar di video ini. Barangkali yang sudah pernah berkunjung ke kafe rumah bunga ini jadi bisa menceritakan pengalamannya. Mulai dari pelayanan, rasa sajian masakan, pemandangan yang ada di kafe rumah bunga ini. Karena pengalaman yang dibagikan pasti akan berguna buat penonton lainnya. Di depan di sebelah kanan ini ada sebuah tempat camp dan juga air terjun. Dari sini lokasi dari kafe rumah bunga sudah tidak jauh. Berada di sebelah deretan sebelah kanan ini. Mulai dari kafe kangen, kafe cinta. Setelah itu adalah kafe rumah bunga. Di depan yang banyak parkir sepeda motor inilah lokasi dari kafe rumah bunga kita sudah sampai. Kita tinggal memarkir kendaraan kita saat saya berkunjung untuk biaya parkir sepeda motor 3000. Terlihat untuk lahan parkir mobil berada di ujung sebelah kanan itu ya. Jadi alamat lengkap dari kafe rumah bunga ini terletak di Jalan Raya Nongko Jajar, Desa Sedawuan Sengon, Dusun Sawiran, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Saat kita pertama masuk masuk terlihat di sebelah kanan adalah area kasir. Jadi sistemnya di sini kita mengambil daftar menu, setelahnya memilih tempat duduk karena di tempat duduk ada nomor mejanya. Nanti kita cantumkan apa yang ingin kita pesan nomor meja. Setelah itu kita kembalikan di area kasir yang berada di sebelah kanan pintu masuk. Di depan area kasir ini ada satu meja dengan beberapa tempat duduk dan di sebelahnya adalah fasilitas musola. Jadi untuk fasilitas musola lumayan lebar dan di dalamnya sudah disediakan sajadah dan mukena. Di samping kanan dari area kasir disediakan tempat duduk semi indoor, di mana banyak sekali area tempat duduk yang disediakan yang perviewkan alam yang sangat indah, yaitu view bukit seperti ini. Dan di sini ada spot foto bertuliskan Kafe Rumah Bunga, lengkap dengan tempat duduk. Manfaatkan untuk berfoto agar koleksi foto Instagramable teman-teman saat berkunjung di Kafe Rumah Bunga semakin banyak. Di dalamnya berfasilitaskan colokan listrik. Di ujung juga ada spot foto satu lagi bertuliskan Rumah Bunga Kafe dengan spot sepeda putih. Lanjut berada di sebelah kanan ini juga ada tempat duduk semi indoor sama ya berviewkan alam yang indah yaitu view bukit di sini banyak sekali tempat duduk yang disediakan dari atas ini terlihat ada tempat duduk lain nanti saya akan lebih mendekat untuk mereview satu persatu macam-macam tempat duduk yang ada di sini sekarang kita kembali ke area kasir di mana di sebelah kanannya ada spot butuh bertuliskan rumah bunga kafe dan ada Tangga ke bawah di tangga ini sangat bagus jadi bisa teman-teman manfaatkan sebagai background berfoto yang instagramable jadi dua fungsi ya menjadi penghubung ke area tempat duduk berikutnya dan juga spot foto yang ada di rumah bunga kafe. dan di sebelah kiri ini terlihat ada fasilitas toilet yang disediakan ada dua buah toilet yang disediakan di sini nanti ada lagi dan saya akan reviewkan terlihat di sebelah kanan ini ada tangga turun turun ke bawah tetapi kita masih lanjut lurus saja ya karena di depan ini banyak sekali tempat duduk terutama tempat duduk jaring-jaring jadi untuk tempat duduk jaring-jaring ini merupakan kesayangan dan menjadi ikon pengunjung untuk berfoto di sini. Jadi selain menikmati pesanan teman-teman, bisa juga berfoto di tempat duduk jaring-jaring yang ada bin bag ini. Menghadap langsung view bukit yang sangat indah. Di belakangnya juga banyak sekali tempat duduk yang memanfaatkan dari ban bekas. Dan di depan ini sebelah kiri kalau kita naik kembali kembali lagi ke area kasir dan juga ke area tempat duduk di sebelah kanan area kasir. Kita memilih jalan yang sebelah kanan untuk mereview area tempat duduk lainnya. Terlihat di sebelah kiri ini juga ada fasilitas toilet dan di atasnya adalah fasilitas musola, jadi ada dua buah. Di sini ada dua buah tadi, ada empat buah. Totalnya berarti ya untuk fasilitas toilet yang disediakan. Nah, kita lanjut turun ke bawah, ternyata di sini juga masih banyak tempat duduk semi indoor seperti ini. Viewnya sama, yaitu menghadap bukit seperti ini. Lanjut, kita turun ke bawah, maka akan terlihat sebuah jembatan. Selain sebagai penghubung antara di tempat empat sebelah kiri dan kanan juga bagus untuk dijadikan sebagai tempat berfoto. Nanti saya akan melewati jembatan tersebut agar teman-teman lebih jelas. Sekarang saya akan turun ke bawah. Di mana di sini selain ada tangga turun ke bawah ada tempat duduk lesehan dengan meja yang mengelilingi pohon yang ada di sini ya. Pohonnya juga dihias lampu berwarna-warni. Sangat bagus makanya di sini selain banyak orang menggunakan Tempat duduk, banyak orang juga Berfoto di jembatan yang ada pohon dihiasi lampu ini untuk jam operasional di review terkini dari kafe rumah bunga tahun 2023 weekday buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam close order setengah tujuh. sedangkan di saat weekend buka lebih awal yaitu jam 8 pagi tutupnya juga lebih malam yaitu jam 8 malam tetapi untuk close ordernya jam 7 malam di bawah ini adalah kali gede dimana banyak pengunjung yang memanfaatkan sebagai background berfoto tetapi tidak terlihat satu pengunjung pun yang sampai ke area kali gede nah kita lanjut mereview dari spot foto jembatan yang merupakan spot foto dan juga penghubung antara tempat duduk yang berada di sebelah kiri bawah dengan tempat duduk yang berada di sebelah kanan bawah nah seperti ini ya jadi berkapasitas maksimal 5 orang Melewati jembatan ini sangat menegangkan ya, apalagi di saat saya melewati jembatan ini. Kalau di total pengunjung yang melewati jembatan ini lebih dari lima orang. Jadi saya langsung panik ya, karena ada tulisan tadi maksimal lima orang. Sedangkan yang menaiki jembatan ini totalnya ada enam orang. Jadi langsung seketika saya ingin sampai ke ujung dan Alhamdulillah sampai ke ujungnya dengan selamat Nah buat teman-teman yang sudah berfoto di spot foto jembatan, bisa ceritakan pengalamannya. Nah, terlihat di sini juga banyak sekali tempat duduk semi indoor di konsep lesehan, jadi ada dua tingkat ya. Dan di depan tempat duduk lesehan tadi, ada sebuah tangga naik ke atas, bisa menuju area toilet, bisa menuju tempat duduk yang ada jaring di awal yang saya reviewkan tadi, bahkan bisa menuju ke area kasir. Tapi sebelumnya, kita akan sampai di spot foto sepeda seperti ini, jadi teman-teman bisa menaiki sepeda untuk berfoto. Tentunya dibutuhkan teman sahabat ataupun keluarga yang diajak ke sini untuk menaiki spot foto sepeda ini. Teman-teman bisa membayar seikhlasnya. Saat saya berkunjung, saya memesan mujair bakar seperti ini: ada tambahan tahu, tempe, dan sambal, dan ada tambahan irisan timun tomat juga selada. Untuk rasa masakan, ya lumayan lah, ya. Begitu banyak menu yang disediakan di sini, ya, mulai dari minuman, snack, sampai ke makanan berat. Bagaimana pengalaman teman-teman saat berkunjung mencoba makanan yang ada di sini? Tulis di kolom komentar. Soal suasana dan spot fotonya sangat keren sekali. Jadi tunggu apalagi? Segera ajak orang tercinta ke kafe Rumah Bunga ini. Oke, demikian review hari ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.